الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علمه في دارين آمين وإذا زادت صلاته على ركعتين dan apabila bertambah oleh salatnya atas dua rakaat, bertambah salatnya atas dua rakaat berarti tiga ya, empat aja. Jalasa li tasyahudil awal, maka dia duduk untuk tasyahud awal. Ba'da tamami rakaataini, setelah sempurna dua rakaat. Jadi setelah sempurna dua rakaat dia duduk. Fayaqul, maka dia berkata, salat maghrib nih umpama ya. Fidzalikal julusi, pada duduknya itu tasyahudnya. At-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini bacaan kita nih, ya. Bacaan kita. Segala kehormatan yang diberkahi, segala salawat yang baik-baik untuk Allah. Salam sejahtera atas engkau wahai nabi. Bitasdiri, dengan tasdid bacanya. Ayuhan nabi, 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 tasdid, nabi, gitu. Ayuhan nabi, ada tasdidnya, bi, bi, gitu, bi, ayuhan nabi, au bil hamzati, atau dengan hamzah, ayuhan nabi, ayuhan nabi, ya, ayuhan nabi. Kalau dibarisin ayuhan nabiu, ayuhan nabiu, kalau pakai huruf apa namanya, pakai baris ayuhan nabiu ya, kalau berhenti ayuhan nabi. Watarkuhuma ma'an mudirun ya, meninggalkan keduanya enggak tasdid enggak hamzah bareng itu madarat ya, bahaya ya. Fil wasli wal waqfi minal ami wa ghairi, baik pada wasal waqaf, baik daripada orang awam dan orang lainnya selain awam. Jadi ayyuhan nabi pakai tasdid, atau ayyuhan nabiu kalau kita pakai barisnya ya. Kalau enggak pakai baris ayyuhan nabi. Kalau kagak tasdid, kagak hamzah, itu enggak boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah dan keberkahannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hambanya Allah yang saleh-saleh. Ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa hadhihi riwayat Ibni Abbasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah riwayat Ibni Abbas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, riwayat Ibni Abbas begitu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini riwayat Ibnu Abbas. Bacaan kita.
yang kita baca tiap hari ini dia. Ya. Udah jangan diroba-roba nih, paling lengkap ini. Lengkap. Lagi kalau kita roba kegok ntar. Wa iya bihas biharfil atfi, dan dia itu dengan membuang huruf atop. Ya, jadi enggak begini. At-ta'iyyatu wal mubarakatu was-shalawatu wat-thayyibatu ribad amat gitu ya. Jadi enggak pakai huruf wa enggak, langsung aja. At-ta'iyyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu nina. Wa amma riwayat Ibnu Mas'udin, adapun riwayat Ibnu Mas'ud an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa iya bi harfil atfi, maka dia itu dengan membuang huruf atop. Ma'a isqatil mubarakati, serta menggugurkan mubarakah. Riwayat Ibnu Mas'ud, enggak pakai huruf atop tapi dibuang mubarakati, enggak ada. Ya, at-tahiyyatul mubarakatu juga ada, at-tahiyyatu shalawatu gitu. Wa taqdimu lillah, mendahulukan kata-kata lillah ala atas was-shalatu ya. Wa hiya, dan itu lafaznya at-tahiyyatu lillah was-shalatu wat-thayyibatu gitu. Itu riwayat Ibnu Mas'ud. Wa amma riwayatu Abi Musa al-Asy'ari, adapun riwayat Abi Musa dan Abi Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi ya, an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa iya bi isqatil mubarakati, maka dia itu dengan menggugurkan mubarakat. Jadi enggak ada lafaz mubarakatnya. Ma taqdimi thayyibat, serta mendahulukan at-thayyibat ala salawat, atas lafaz salawat. Wat ya. Wa takhiri lillahi, dan mentakhirkan lillah alaihi ma, atas keduanya. Thayyibat salawat. Ya. Wa hazfi harfil atfi, membuang huruf atop. Wa ya, dan yaitu at-tahiyyatu thayyibatus salawatul lillah. Begini boleh nih, tapi ribet ya. Yang atas aja udah. Wa syahadatu saniyatu fi riwayat Ibnu Mas'udin, dan syahadat yang kedua pada riwayat Ibnu Mas'ud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Ibnu Mas'ud nih. Paling di atas kan tadi yang kita pakai riwayat Ibnu Abbas. Wa kadza fi riwayati Abi Musa, dan seperti ini pula pada riwayat Abi Musa. Lakin miskoti asyhadu, tapi bedanya dengan menggugurkan asyhadu. Ha kadza zakarahu Nawawi fil Azkari. Begitulah yang telah disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al Azkar. Allahumma shalli ala Muhammad. Emang kalau Imam Nawawi, beliau enggak pakai sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Imam Nawawi enggak pakai sayyidina. Enggak pakai di dalam salat. Kalau di luar salat pakai. Ya. Imam Nawawi, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau pakai sayyidina baik di dalam salat maupun di luar salat. Beda tuh. Nah, Imam Nawawi ya. Imam Nawawi ya, Arab sana Damaskus ya. Beliau enggak pakai sayyidina kalau di dalam salat. Kalau di luar salat beliau pakai sayyidina. Sayyidina Muhammad, ngomong begitu pakai. Tapi kalau di dalam salat beliau enggak pakai. Kalau Syekh Nawawi ya, Al-Bantani ya, orang Indonesia itu pakai sayyidina baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Apa alasan beliau? Kan itu ya, pasti ada alasannya. Kalau sayyiduna, kata beliau ya,
itu adab. Ya. Kalau nggak pakai sayidina namanya to'at. Insya Allah mungkin nanti di sini ada nanti insya Allah mungkin. Gitu. Jadi kalau saya ngikut yang pakai aja. Pakai aja nggak apa-apa. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kita itu pakai adab. Kadang kita tuh nggak ngerti adab. Kalau adab bahasa Indonesia bisa juga idep. Kadang orang kurang idep. Ya. Ada guru saya, Kiai Syafi Hazami datang ke rumah beliau. Salah seorang daripada guru saya ke Sofyan Hadi Rawabuaya. Kiai Syafi Hazami datang ke rumah beliau ngelihat tongkat. Kata Kiai Syafi Hazami, itu tongkat bagus juga itu. Kiai Sofyan Hadi bilangin babanya, Kiai Abdul Wahab. Mbak, itu kiai ngomong begitu tuh, tongkat bagus juga. Jadi murid biar idep. Ya, jadi murid biar idep. Kasih. Begitu namanya idep tuh namanya. Termasuk adab ya. Iya. Hah? Iya. Bukan nyindir, namanya kepengen halus. Idep. Kadang jadi murid gak idep. Kadang banyak murid-murid yang kagak idep. Nah, kita jangan sampai tuh. Makanya kalau ada sesuatu apa, bagaimana, ya, ada guru, ada orang tua, pikirin yang idepnya gimana, yang bagusnya bagaimana. Sikap seorang murid kepada guru dalam hal ini bagaimana, dalam hal itu bagaimana. Kalau kita nggak tahu, tanya yang tua. Gitu. Tanya yang tua. Gitu. Masya Allah. Izin dulu. Gitu. Cakap tuh Bang Haji. Izin dulu, bagaimana, bagaimana, Masya Allah. Ini yang kadang enggak dipunya. Saya punya adik, Pak. Saya punya adik yang, adik saya itu disayang oleh semua kita keluarga. Baik saya, abangnya, abangnya lagi, empoknya, emaknya semuanya, encingnya, encangkongnya semua, sayang sama dia. Hah? Nah, padahal dia masih kecil, waktu itu masih kecil. Suatu saat terjadi sesuatu, dilihat sama engkong saya, Bang Haji Sopa. Lalu dia berbuat sesuatu yang luar biasa, sesuatu adab. Kalau bahasa kita mah idep ini. Kata engkong saya begini, lihat tuman. Lu belum ajarin, dia udah bisa. Gitu. Idep namanya. Adab namanya. Ini kadang pakai diajarin aja. Ya, begitu. Jadi jangan sampai kita jadi murid kurang idep. Jadi anak kurang idep. Jangan sampai itu. Nah, jadi setiap kali ada momen kita pikirin ini harus bagaimana. Kalau kita nggak ngerti, tanya sama yang tua. Ya, tanya, ini kalau begini gimana mestinya nih? Adabnya gimana nih? Ya, jangan bilang, oh, nggak apa-apa. Ini yang kalau adab ini saru. Ini. Adab itu saru. Emang sih nggak apa-apa, tapi kurang adab, kurang sopan. Ya.
Gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Saya itu omongan kong saya sama adik saya tertekun tuh. Masya Allah, iya, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Itu orang jarang kayak begitu. Jadi disayang sama semua keluarga. Dibanggain sama semua keluarga. Nah, ada juga saya punya guru, dia punya adik kayak begitu juga sama. Disayang sama semua keluarganya. Dia ceritakan adiknya begini. Ya, sama, ternyata terjadi juga sama keluarga saya itu. Saya punya adik. Iya. Dan alhamdulillah dia di alhamdulillah lakinya kiai, lakinya dokter S3. Dia keluarganya memang keluarga kiai emang. Itu besan saya semuanya anaknya jadi kiai, Pak. Ya, semua jadi kiai-kiai anak-anak. Masya Allah. Luar biasa. Yang anak lakinya ada 3 semuanya luar negeri. Dokter semua. Masya Allah, luar biasa. Nah, istri-istrinya itu di situ semua kan, karena ada pesantren. Satu saat, ya, saya udah habis lebaran ke rumah adik itu di Polis. Ini Masya Allah, tabarakallah. Saya beli apa namanya itu, sate Pak, sate apa namanya, anak-anak. Sate main-mainan tuh, kemana? Sosis, sate sosis. Itu tiba-tiba orang itu ngomong, nih, saudaranya, ya, Umi Megah ya katanya. Iya, Masya Allah, itu Umi Megah yang paling bagus orangnya ketika itu. Orang itu ngomong begitu tiba-tiba, Umi Megah yang, oh, Masya Allah, Masya Allah, seneng banget saya gitu. Diakuin sama orang-orang. Padahal dia di situ, waduh, bukan main luar biasa. Tapi tetap yang namanya orang ilmu tuh Pak, ya ada aja. Masya Allah. Nah itu idep. Idep ini. Tapi yang manusia tetap ada kekurangan. Enggak ada yang enggak ada kekurangan. Ini bicara tentang idepnya. Dia tuh ada yang dia udah sampai. Enggak pakai diajarin. Jadi kita setiap kali ada momen apa ya sama guru, sama orang tua, jangan sampai kita kurang idep. Jangan sampai kurang idep. Kita ke rumah orang tua, kira-kira kalau tangan kita kosong padahal kita punya sesuatu, idep enggak kira-kira tuh anak? Enggak idep noh. Iya. Duit udah banyak gitu ya, udah punya istri, udah punya anak, rumah orang tua, kagak ada yang dicekel-cekelin, itu namanya kurang hidup ya, biar hidup yang masih ada orang tuanya. Kalau Bang Haji sudah kagak ada. Itu jangan sampai itu enggak tuh. Orang tua cekelin. Kenapa? Dulu kita setiap hari dibagi duit sama emak kita. Tiap hari bagi duit, ya kan? Sekolah dibagi duit, tenang, bang. Ya Allah, sama orang tua, jangan sampai kita nggak bagi duit, paling kagak. Ya, seminggu sekali dah, bagi. Walaupun sedikit, ini ya, bagi. Jangan kagak. Itu namanya idep. Banyak lagi hal-hal yang lain, ya. Jangan sampai kita nggak bisa. Nah, kalau nggak tahu, tanya yang tua. Ini kalau begini bagaimana ya? Tanya sikap yang baik kalau begini bagaimana gitu. Summa yaqulu inda iradatil qiyami raka'ati salisati. Kemudian dia berkata ketika hendak berdiri bagi rakaat yang ketiga, Allahu akbar. Summa yaqumu, kemudian dia bangun muntasiban hal karena tegak, wayati mibaqi raka'ati salatihi, dan dia datang dengan sisa rakaat-rakaat salatnya, minas salisati, daripada rakaat yang ketiga. Orang biati rakaat yang keempat, misal rakaat saniyati, seperti rakaat yang kedua, fil kaifiyati, pada tata cara. Lakin tapi,
la yaqra'u suratan ba'da tasyahudil awwal. Akan tapi dia tidak baca akan surah setelah tasyahud yang pertama. Enggak baca. Idza kana ghairu masbukin, apabila dia bukan masbuk. Tamam dia. Muwafiq namanya. Bil bil ulayaini, pada dua yang pertama. Ya. Enggak usah baca. Kenapa? Udah dibaca sama imam. Amma huwa, adapun dia masbuk, ya. Fa in tamakkana, maka jika memungkinkan min qiraatiha, daripada membacanya, kalau mungkin, kalau bisa, kalau dapat, ma'al imam beserta imam, fi ula rakaatai, pada dua rakaat yang pertama, wa saniyatihima, dan yang rakaat keduanya, qara'aha, dia baca. Ya. Si masbuk, kalau memungkinkan nih, pada yang pertama daripada dua rakaatnya, yang kedua daripada dua rakaatnya, kalau memungkinkan baca, baca. Ini kayaknya kalau di sini nggak mungkin nih ya, kecuali di Mekah tuh panjang-panjang rakaat apa namanya bacaannya. Wa illa, jika lo enggak mungkin. Qara'aha, maka dia baca fi raka'atainil akhirataini, pada dua yang akhir, rakaat yang dua yang akhir. Min salati, daripada salatnya, baca dua yang akhir. Li'alla takhlua anha, supaya tidak sunyi salatnya itu daripada bacaannya, daripada surah. Wa yukarriruha, dan dia ulang-ulangi akan dia surahnya marratain, dua kali. Dua kali diulangin surahnya. Di mana? Fi salisatil maghribi allatin farada biha. Badalan an qiraatiha fil ulayaini. Dia baca pada rakaat yang ketiga salat maghrib yang dia salat sendiri, ya, dengan salatnya itu badalan sebagai ganti an qiraatiha, daripada bacanya fil ulayaini, pada dua yang pertama. Paham? Jadi ya, dia datang rakaat kedua masbuk, rakaat kedua ya, kan dia kalau di rakaat kedua dia baru rakaat pertama ya. Dia enggak sempat baca surah, kemudian rakaat kedua dia juga enggak sempat baca surah. Karena imamnya kan Fatihah doang. Ah, imam kan tasyahud. Imamnya salam. Dia kurang satu rakaat. Rakaat ketiga tuh namanya. Nah, rakaat ketiga si masbuk ini habis baca Fatihah, baca surahnya dua kali. Dua kali. Sunat. Nah, rakaat terakhir si masbuk. Ya. Nah, rakaat ketiga. Hah? Iya, enggak apa-apa. Belum tahu. Besok-besok ya. Dua kali. Masyaallah. Kalau bisa sih tadi tuh yang lagi dia pas awal dia sembahyang. Ya, kalau masih sempat. Tapi kayaknya enggak sempat kalau di sini mah ya. Kalau di Mokano itu biasanya suratnya panjang-panjang. Sempat kita. Ya, ini kayaknya kalau kita masbuk di sini, ya. Di rakaat terakhir aja bacanya. Wallahu a'lam bishawab.